Bank Syariah Indonesia atau BSI Semarang bekerja sama dengan Bromo Kendali Tosan Aji dalam rangka Milad Jamaah Rotib Bromo Kendali ke-14 tahun, adakan buka puasa bersama di Geraha Tosan Aji, Jumat 15 April. Ketua Paguyuban Bromo Kendali Rifkon Arodi menyampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Bromo Kendali yang rutin dilakukan setiap satu tahun sekali mengadakan buka puasa bersama. Kegiatan tersebut merupakan ajang silaturahmi bagi anggota Bromo Kendali yang semuanya muslim dengan kegiatan pengajian dan buka puasa bersama. Dirinya berharap melalui kegiatan tersebut dapat memupuk rasa kebersamaan dan menguri-nguri budaya Tosan Aji. Alhamdulillah ini kegiatan yang ngabuburit, ya kegiatan masih rangkaiannya Jamiah Bromo Kendali sama Paguyuban Kendali Rangah dan Bromo Kendali gabungan jadi satu. Ya, alhamdulillah hari ini bisa seperti biasa rutinan setiap satu tahun sekali kita mengadakan buka bersama menunggu maghrib. Tujuannya Pak untuk mungkin tujuan seperti apa? Ya tujuannya kebersamaan pertama karena di Jamiah Bromo Kendali dan Jamiah kalau di Jamiah Bromo Kendali khusus muslim semua. Jadi setiap bulan puasa ya alhamdulillah diadakan buka bersama, pengajian rutin dan setiap malam bisa baca Quran bersama. Dan hari ini digabung dengan Kendali Rangah yang notabene bersama umum untuk Tosan Aji Kota Pekalongan. Acara buka puasa bersama dihadiri anggota Bromo Kendali dan anggota Kendali Rangkah yang harapannya dapat menjalin silaturahmi. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.